Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama W Elektronik. Kali ini saya akan bahas tentang cara perbaikan Yaesu FT2900. Penyakitnya kalau ditekan power, dia hanya ngedip lampu display. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah mensubscribe channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dilimpahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Yuk kita simak cara perbaikannya. Kerusakannya seperti ini. Dipijit power, cuma berkedip. Sebelum beranjak ngecek yang lain, saya ganti dulu kabel fleksibelnya. Ini kabel fleksibel bawaannya. Tapi hasilnya tetap sama, dipijit power cuma ngedip. Kecurigaan indikasi pada ini IC EEPROM, ini gagal EEPROM jadi gagal start. Sekarang kita akan cabut dari sini, ini IC ini kita pindah ke sini. Kita lurusin dulu, sudah lurus kita solder ujung kaki IC nya biar tidak bergeser pas nanti di hot air. Nah sekarang saatnya penghot airan. Setelah ini kita langsung tes. Alhamdulillah langsung nyala ya. Di sini lagi hujan deras. Yang senang ya butut. Potensinya juga rusak. Walaupun ini sudah normal, tapi tetap ini akan saya ganti karena ini juga salah satu penyebab rusaknya IC EEPROM IC ini. Ini alat untuk penggantinya. Setelah pergantian komponen, kita cek lagi. Nyala ya. Sekarang kita cabut potensio volume dan sequel karena dari hasil pengetesan tadi volumenya sudah kadang nyala kadang tidak.
Kita bersihkan dulu PCB-nya dari bekas kotoran solder. Sekarang kita lihat hasilnya. Nih, PCB sudah bersih dari kotoran bekas solder. Sekarang kita pasang lagi CPU-nya. Ya, satu lagi. Ini bekas komponen yang tadi kita bersihkan juga. Ya, sudah lumayan bersih. Tinggal sekarang pasang knop. Ini knop rotary. Ini knop untuk sequel, tapi ini bukan bawaannya. Kita ganti sama yang original. Ini knop original FT2900. Kita pasang S-Ramic-nya dan kita cobain. Ini tidak bisa ngejam. Coba kita todong saja lewat belakang, lewat sini. Pakai avometer untuk PTT-nya. Ini jalur PTT. Kan kebalik ya, kebalik. Sekarang coba ngejam kan, berarti CPU oke, baik-baik saja, dan masalahnya ada di X-Ramic. Jadi kita bongkar saja X-Ramic-nya. Ternyata masalahnya di saklar PTT, dan saklar ini bukan orinya. Kita sempurnakan lagi, saklarnya tetap pakai ini. Sekarang PTT-nya sudah tidak pakai jumper lagi, jadi lebih tahan, tidak akan bergeser. Dan ini adalah micro switch atau saklar buat updown, karena updownnya tidak jalan. Ini untuk up dan satu lagi untuk down. Kita rapikan dulu radionya biar enak ngeceknya, supaya CPU-nya tidak goyang-goyang, karena kalau sering tertekuk-tekuk juga nanti kabel fleksibelnya bisa putus. X-Ramic-nya
setelah dirapikan, ini dia. Cek 1 2 2 tes. Mudah-mudahan sehat walafiat buat Ibe di sana nih sama Patrick ganti. Hai, alhamdulillah ya, hari-hari. Imun, sehatnya. Pada ngobrol naon yang Patrick nyawa, eta lelahnya. Belum ah. Belum ada planning mau ke sana. Nanti. Kembariskan dulu yang di rumah. Siap. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.